Domo minasan, hehehe. Selamat datang di Kavlog Amatiran. Di part kali ini kita melanjutkan part kelima ya tentunya. Kartel olinya sudah kita pasang. Yuk kita lihat. Udah dipasang, kita tinggal tunggu kering. Abis itu kita isi oli, kita cek apakah masih ada yang bocor atau enggak. Nah ini sengaja diginiin ya, karena biar bagus dulu, baru nanti kita kelet lagi. Biar dia merata dulu. Nah, ini ada perubahan rencana. Tadinya kita mau ngerubah headernya dulu kan. Cuman karena masih menunggu bahan-bahannya, kita harus beli yang namanya stainless lagi buat bikin downpipe baru lagi. Jadi emang ini perlu diperhatiin sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau swap engine, itu usahakan jangan beli header yang panjang ya, tapi beli header yang pendek, 41 pendek atau 421 pendek, biar dia masuk. Kalau misalnya beli yang panjang kayak begini nih, nggak di maestro kita, nggak di sini, sama aja, sama-sama harus dirubah lagi jadinya. Jadi buat teman-teman yang mau swap engine, pakai header yang pendek, jangan yang panjang. Nanti malah teman-teman rubah lagi. Jadi langsung aja kita skip untuk header. Kita nyalin dulu mobilnya setelah melakukan pemasangan-pemasangan terhadap kaki-kaki ini. Sambil memasang kaki-kaki, kita juga memasang yang lainnya ya, seperti header kita pasangin dan downpipe-nya juga kita sambungkan agar pengerjaan ini lebih cepat. Setelah selesai mengganti arm atas, kita ganti dengan yang baru. Kita juga memasangkan asrodanya. Nah, untuk asroda tentu kita harus menggunakan gemuk ya teman-teman. Dan gemuk yang kita gunakan tentunya Top One Hitam Greaser. Karena di akord maestro kita menggunakan gemuk ini ya. Kenapa kita selalu menggunakan gemuk dari Top One? Karena dia mempunyai titik leleh yang lebih tinggi teman-teman. Jadi tahan terhadap temperatur yang panas, juga memiliki ketahanan yang lebih tinggi sehingga usia pakai lebih lama, dan memiliki daya rekat yang lebih kuat. Jadi memberi pelindungan yang sempurna tentunya. Makanya kita selalu menggunakan gemuk dari Top One. Setelah selesai memasang kaki-kaki yang sebelah kiri, kita lanjut untuk membersihkan beberapa part-parts dinamo-dinamonya ya, seperti dinamo ampere, dinamo starter, juga distributor atau delco-nya, dan memberikan pengarahan terhadap perkabelan ke montir amatiran, karena montir amatiran ini jago banget untuk prakteknya, tapi untuk masalah teori dari kabel, tentu montir amatiran yang gondrong ini harus memberikan pengarahan. Oke teman-teman, bisa dilihat ini udah mau selesai. Kabel-kabel juga udah kita set, jalur-jalurnya lewat mana aja, tinggal nyambung-nyambungin, hidup. Mudah-mudahan. Paling ada beberapa lah yang kebalik, kayak sensor-sensor ya, map sensor, throttle position sensor. Tapi yang jelas sih, ya barang-barang sih udah dipasang semua. Dinamo-dinamo semua udah kepasang. Udah, tinggal kita hidupin. Kalau udah hidup, udah normal, baru kita ubah nih headernya nih. Di hari berikutnya kita memasangkan packing ke cover cylinder headnya, dan memasangkan radiator, dan mengganti pompa bensinnya.
Pompa bensin yang akan kita gunakan di sini adalah pompa bensin yang bertekanan 255 lph atau yang high pressure. Setelah selesai mengganti pompa bensinnya, kita langsung memasangkan soket-soketnya ke rumah sikring yang berada di bawah dashboard dan yang berada di bagian kap mesin. Tapi rumah sikring yang di kap mesin kita pindahkan ke dalam. Juga memasangkan rack steer-nya karena di rack steer-nya juga ada soket ya. Jadi harus kita sambungkan juga dan menyambung beberapa kabel yang tidak sampai. Sambil menunggu kabel-kabelnya dipanjangin, kita melakukan pergantian busi menggunakan busi iridium dan memasangkan selang-selang radiatornya. Karena mobil ini ingin dihidupkan, tentunya kita harus memasangkan kabel fuel railnya. Nah, ini kabelnya masih pada berantakan ya teman-teman, karena belum kita rapikan. Nanti kita rapikan setelah mesin G-series atau G22 yang kita bikin ini selesai dan normal. Tidak lupa juga menyambungkan kabel persnelingnya agar dalam posisi netral ya, nanti kalau misalkan nggak disambungin tahu-tahu pasti starter dia posisi gigi 1 ngajol mobilnya. Di hari berikutnya, kita memasukkan oli ke G22 ini. Tentunya, kalau udah mau dimasukin oli gini, tandanya udah mau hidup ya teman-teman. Oli yang kita gunakan adalah Top One HP Sport, karena kita percaya banget sama Top One HP Sport ini. Kenapa kita memilih Top One HP Sport ini? Karena kinerjanya optimal, lalu memberikan perlindungan yang maksimal, mesin jadi ekstra bersih, dan tentunya untuk mesin-mesin kencang. Ya teman-teman, kita udah siap untuk nyalain, busi udah kita ganti, kuil udah kita ganti, air radiator kita isi pakai air biasa dulu karena nanti mau kita copot lagi radiator ya. Baru kalau udah nggak copot, pakai coolant, coolantnya udah ada kok, tenang aja. Oli juga udah kita isi pakai Top One tentunya, gemuk juga untuk Asroda pakai Top One. Dan bisa dilihat, kita mengisi bahan bakar ini menggunakan Pertamax Turbo.
karena mobil ini kita nggak tahu kompresinya berapa, yang jelas untuk factory-nya aja F20B itu 10 ya, kompresinya 10, berapa, H22 itu 11. Jadi ini karena headnya H22 blok F20, lalu jeroannya atau seher dan stang sehernya juga pakai H22. Nggak tahu H22-nya yang high com atau yang standar, makanya kita kasih aja Pertamax turbo. Pompa bensin juga kita ganti yang 255 LPH, tekanan tinggi, atau yang semi racing mungkin ya, atau bisa dibilang racing juga. Ya kita berdoa aja dulu sebelum dinyalain, mudah-mudahan sih nggak ada yang error ya, karena beberapa kabel-kabel dari bengkel sebelumnya itu banyak yang nyuntik-nyuntiknya banyak yang nggak jelas. Oke, kalau begitu bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa nih belum nyala nih? Masih ada salah sambungan kabel. Tadi strumnya sama masanya masih panas, kita pegang kabelnya. Akinya juga kurang ngisi dayanya. Lagi kita adjust dulu akinya, mudah-mudahan langsung hidup. Saya haus Pak, minum dulu. Tapi ini bukan sponsor. Termos, termos. Oh, Tin, lagi dikit lagi, kurang. Nah. Masih dikit lagi. Yeah.
Ya, berapa kali take tadi, Sin? Banyak. Banyak ya? Wow, tadi udah lumayan ada deg-deg-deg gitu ya. Kayak mobil-mobil balap. Ya, cuman topnya masih kurang satu gigi. Tadi bisa didengar. Tapi ini mau kita hidupin lagi, nunggu aki penuh dulu. Baru kita coba lagi, udah hidup. Baru bisa kita atur lagi topnya. Lagi dong. Bagaimana? Ada suara petasan di sini. Ini kalau ada penjahat, tinggal gas-gas doang dia takut ya. Dikira pistol. Mantap ini. Tinggal topnya masih salah mulai. Topnya masih salah nih, kira-kira segigi lah. Dia masih belum mau digas. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Sekarang tak terima lampu sedikit. Tak terhidup ya. Thank you.
Oke teman-teman, tadi udah kita tes hidup, cuman topnya masih kurang. Nanti yang bawah mau kita lebihin segigi lah, karena kalau yang atas sudah nggak bisa di-setel. Kalau yang atas di kita lebihin 2 gigi misalnya, nanti malah rontok camnya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke kaki-kaki yang sebelah kanan. Tapi emang kalau G-series itu, dia langsamnya seperti itu ya idle-nya. Nggak ada yang kecil, idle-nya tuh rata-rata 1000. Karena mungkin kompresinya padat ya. Dan dia memang nggak ada pengaturan idle-nya di mesin H22 ini, di head H22. Kalau biasanya di mesin-mesin Honda lain kan di EACV-nya, dia ada pengaturan untuk idle sama di throttle-nya. Tapi di H22 ini dia nggak ada. Jadi semuanya pure pengaturan dari ECU. Nah karena ECU-nya udah di-remap, mungkin dulu nge-remap-nya ngatur idle-nya ya 1000 ya. Maka pas di shutter ya 1000 terus dia. Udah, berarti kita tinggal ngetop lagi. Yang bawah kita lebihin segigi. Terus kita coba hidupin lagi. Tapi sekarang udah sore. Jadi kita ke kaki-kaki dulu ya. Itulah dia teman-teman, suara dari mesin G22 ini. Tapi kita masih belum puas karena masih belum mau digas mesinnya. Kemungkinan karena ada beberapa sensor yang belum kita sambungkan, maka di next video kita akan sambungkan sensor-sensor tersebut, yaitu sensor VTEC, VTEC oil pressure, dan sensor EGM. Dan kita sudahi dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe ya, karena banyak yang menonton tapi yang subscribe sedikit. Kita juga bingung. Di subscribe ke vlog amatiran ini ya, biar kita bisa membuat project-project lainnya. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Salam amatiran.